luar biasa pada malam hari ini ya. Penontonnya sangat banyak sekali, Andre. Ya, betul. Andre, ini sudah tidak terasa. Sebentar lagi kita mau masuk tahun 2016. Berarti iya, kita mau melewati tahun 2015. Betul. Padahal sebentar lagi tahun 2016 loh. Masalahnya, cuman yang jadi pemikiran saya tuh, saya mau kemana nih tahun 2016? Maksudnya malam tahun baru tuh biasanya kan acara. Ah. Bingung saya nih mau kemana. Ah, lu biasanya tahun baru gak pernah ada, Jom. Justru gue pengen banget tuh malam tahun baru biar ada kesannya ada acara apa gitu. Berkumpul sama keluarga. Nah, itu mendingan penting. Jangan kemana-mana, Andre. Kenapa emang? Soalnya kalau lu bingung, nantinya masyarakat ikut bingung. Mendingan lu di sini aja. Di sini? Iya, nih gue kasih tahu ya. Sekarang Net lagi ada acara tahun baru yang keren banget. Bintang tamunya juga oke. Masih sah? Iya. Sini, lo gue kasih tahu sama lo ya. Nanti ada acara baru. Keren-keren bintang tamunya banyak. Pokoknya ada mix lah. Sebuah mix, lo tahu kan mix? Remix. Bukan, pokoknya penggabungan antara bintang tamu dari mulai papan atas sampai papan penjelasan. Oh. Ada di situ. Wah, benar juga. Jadi malam tahun baru kita gak usah kemana-mana, di rumahnya bisa nonton acara ini kan? Gak usah, banyak banget bintang tamunya. Salah satunya ada penyanyi masa kini banget. Kan? Ya, dia itu masih muda, ganteng. Wah, gue banget tuh. Ya. Pas, kalau lu yang ngomong pas, kalau gue yang ngomong gak pas. Dan yang paling penting gue kasih tahu, dia bapaknya juga seorang seniman. Wah, luar biasa. Memang begitu, kadang-kadang kacang tidak akan jatuh jauh. Gue jadi penasaran nih, siapa lu sih itu? Lu pasti penasaran ya? Siapa sih? Siapa dia? Kasih tahu dong. Mau tahu lu? Mau dong. Ini dia, Rizky Febian. Mungkin kita ditakdirkan bersama.